aku baru kenal produk ini waktu di Sheraton kemarin. Yes. Sejak itu aku waktu ambil apa ya? Namanya Julius, panggilannya Joe. Iya, oke. Usia 45. Wes. Wow. Kebetulan kerjaku di fitness. Jadi tiap hari olahraga. Sejak 2 minggu atau lebih aku minum. Biasanya aku pakai kacamata karena 45 udah plus kan. Sekarang kacamatanya aku tinggalin. Wow. Wow, blessing. Satu hari aku bisa kondak 4 kelas. Itu rasanya enggak ada matinya. Dan tetap fit, tetap semangat. Kebetulan ada beberapa member yang merhatiin, misalkan suka ngajar ke instansi atau gimana. Mereka bilang agak beda sekarang. Memang aku sempat turun 4 kilo karena pengaruh acai berry kali ya. Regenerasi kulitnya dari sel dari dalam itu bikin muka jadi lebih agak berminyak sih, tapi katanya lebih bersih. Banyak yang bilang facial, padahal aku nggak pernah facial. Oh. Gitu. Jadi pangsa pasarnya banyak ibu-ibu yang ditargetin buat dijual. Kemarin aku dari Lampung Timur, sama ibu Kapolsek sana ada acara kondak satu olahraga. Terus dari situ aku langsung naik pesawat ke Bandung. Teman-teman lama akhirnya aku jual beberapa glamour di Bandung. Nah, Senin udah balik lagi ke sini. Jadi distribusi lagi. Itu aja. Cuman ada satu semangat, ada satu apa ya, keyakinan, karena ini sangat berhubungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dari kita semangat dan kita sehat itu buat lebih confident. Wah, dia ngomongnya kalau confident tuh ya bahasanya itu lebih confident. Sebelum di Lampung, aku sempat on air di Metro TV sama Susan Bastian. Aku narasumber di Healthy Life. Gitu. Jadi udah biasa ketemu sama ibu-ibu yang butuh konsultasi tentang nutrisi. Jadi pas ada glamour, kayaknya lebih cocok. Lebih confident. Lebih.